Assalamualaikum. Hai semua. Balik lagi di channel Segudang Hobiku. Pada video kali ini, saya akan share kegiatan pindah tanam anakan lidah buaya. Jadi, saat saya mengambil lidah buaya untuk dijadikan natada aloe vera pada video sebelumnya, saya menemukan banyak anakan lidah buaya. Ini adalah beberapa anakan lidah buaya yang saya temukan. Nantinya akan saya pindah tanam ke polybag kecil ukuran 12 cm x 12 cm. Oke, langsung simak videonya ya. Pertama-tama kita ambil beberapa anakan lidah buaya. Kita ambil secara hati-hati agar akar tidak patah. Selanjutnya kita ambil polybag yang sudah diisi dengan media tanam. Dan ambil anakan lidah buaya yang sudah kita cabut tadi. Setelah itu kita buat lubang untuk menaruh lidah buayanya. Kemudian kita tanam secara hati-hati agar anakan lidah buaya tidak mengalami stres saat dipindah tanam. Nah, ini adalah penampakan beberapa lidah buaya yang sudah saya pindah tanam. Di sini ada yang masih kecil dan juga ada yang sudah besar. Coba kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 lidah buaya yang sudah saya pindah tanam. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share video ini dan komen video apa lagi yang ingin ditonton. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya. Terima kasih.